Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santo Indonesia, salam santo Anda. Salam Bela Negara, ya Bela Indonesia. Aku kan Indonesia rumah kita bersama. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap jaga prokes. Nah, kali ini saya akan sajikan sebuah perjalanan Bela Negara bersama Fastlet Ocean Combat 001 atau kapal vaksinasi yang ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di kepulauan. Dan pada tanggal 23 sampai 24 kemarin September 2021 kita adakan program vaksinasi di atas kapal yang kita pusatkan di Pulau Tidung, dan itu untuk lebih dari 1000 peserta vaksinasi dosis kedua, mulai dari Sinovac, ada Astra dan lainnya. Kita berangkat dari Jetski Cafe Pantai Mutiara ke Pulau Tidung itu 1 jam 15 menit, karena ombak juga cukup besar. Namun beda saat kepulangan. Nah, kepulangan itu ombaknya sangat besar sekali, nggak cuma cukup besar, karena kita lawan angin dan ombak gede. Ya, kita berasa seperti ada di sebuah permainan ontang-anting ya kalau di Dufan. Nah, ini menjadi satu catatan penting betapa beratnya perjuangan atau perjalanan untuk menyukseskan sebuah program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ini baru ke Pulau Tidung, belum pulau-pulau lain. Dari gambar yang ada ini kita bisa saya ceritakan ini ketika kita sebelum berangkat di Pantai Mutiara ya, menuju ke Tidung. Nah, Cangkrukanesia, setelah rombongan kami bersama dengan teman-teman media, dan di situ juga ada rombongan Pak Menkes, Pak Fadel Wakil Ketua MPR, juga Pak Darto ya dari Watimpres, dan rombongan dari Pemkab dan lain-lain, sampai ke Pulau Tidung kita sudah menyaksikan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi ini, khususnya untuk vaksinasi dosis kedua. Dan di Tidung ini tersisa kalau tidak salah itu 1121 yang belum divaksinasi dosis kedua. Dan melalui program yang diinisiasi oleh Watimpres, kemudian Polda Metro Jaya dan Kabupaten Kepulauan Seribu, ini Fastlab mendukung menghadirkan vaksinasi untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Tidung, dan dilaksanakan dalam waktu 2 hari, yakni 23 September dan 24 September. Nah, di situ dukungan tampak juga muncul dari Wakil Ketua MPR Bapak Fadel Muhammad, di mana menyampaikan bahwasanya program ini sangat penting khususnya untuk masyarakat kepulauan, sehingga setelah vaksinasi tercapai akhirnya bisa dibuka wisata di Pulau Tidung khususnya dan pulau-pulau lain, sehingga ekonomi di Pulau Tidung maupun pulau-pulau lain dapat bergerak atau bertumbuh. Nah, kemudian Pak Menkes lebih menekankan pada pentingnya kolaborasi dalam hal pelaksanaan vaksinasi, dan hadirnya vaksinasi di atas kapal yang disajikan oleh Fastlab Ocean Combat 001 ini tentu menjadi terobosan baru atau angin segar buat masyarakat kepulauan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, kalau dari sisi Fastlab sendiri lebih menekankan pada kerjasama lintas stakeholder untuk membantu menyukseskan program pemerintah dalam hal vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di kepulauan. Nah, kalau kita bicara soal kapal Fastlab Ocean Combat 001 ini cukup menarik, unik, karena selain memiliki mesin yang bagus, kemudian juga secara desain sangat aerodinamis, memiliki keseimbangan yang bagus karena tipenya catamaran, dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan
untuk melakukan vaksin dalam satu hari itu kapasitasnya 500, mulai dari screening sampai ke program vaksinasi. Nah, ini cukup menarik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Presiden Direktur Inti Dharma Mariana bersama dengan CEO Fastlab Santoso Halim, menyampaikan bahwa program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di Tidung kemarin, Kepulauan Seribu, ini menyediakan lebih dari 1.000 vaksin untuk dosis kedua dan dilaksanakan di atas kapal Fastlab Ocean Combat 001. Nah, kapal Fastlab Ocean Combat 001 merupakan prototipe kapal vaksinasi inovasi anak negeri yang sudah saya sampaikan di awal, yang merupakan jenis kapal catamaran sehingga memiliki keseimbangan yang baik dan dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan khusus penyakit menular seperti COVID-19. Nah, ini cukup bagus kalau kita lihat kapalnya, ini diambil dengan drone ya. Nah, kemudian juga di sini kita dapat melihat juga bagaimana orang mulai screening sampai ke proses vaksinasi. Ini cukup luar biasa, cukup keren, dan kita harus bangga dengan produk dalam negeri atau kreasi anak bangsa. Nah, oke, teman cangkrukan, teman ngopi, dan teman-teman yang memiliki hasrat atau semangat setiap hari untuk bela negara, itu tadi adalah sebuah inovasi karya anak negeri yang perlu kita banggakan, karena kita wajib bangga dengan karya-karya anak negeri, apalagi ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang ada di kepulauan. Dan ini tentu diharapkan tidak hanya sampai di sini saja, mudah-mudahan ada Ocean Combat 02, 03 dan seterusnya yang bisa menjangkau pulau-pulau yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini memiliki lebih dari 17.000 pulau. Mudah-mudahan dengan demikian masyarakat kepulauan juga tersentuh dengan program vaksinasi sehingga terwujudlah kekebalan kelompok. Ini adalah salah satu wujud bela negara yang nyata, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes, bela negara atau program vaksinasi ini tidak bisa hanya dijalankan oleh Kemenkes sendiri atau pemerintah, tapi harus melibatkan lintas stakeholder. Kita rakyat perlu mendukung program ini agar bisa mencegah pandemi yang terjadi ini. Sekali lagi, salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia, salam bela negara, yuk bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.